fakta unik tentang bulan. Yakin sudah tahu? Akhir-akhir ini perbincangan tentang bulan menjadi trending topik hampir di seluruh negara. Maklum, gerhana bulan yang akan jatuh besok, tanggal 28 Juli tahun 2018 diprediksi akan menjadi gerhana bulan paling lama dalam abad ini. Sebab itu, agar dapat lebih mengenal bulan, berikut ini beberapa fakta uniknya. Melansir dari www.cbc.ca Jumat, tanggal 27 Juli tahun 2018. 1. Bumi dan bulan berotasi bersama. Bumi dan bulan berada dalam lintasan rotasi yang sama di sistem tata surya kita. Hal ini yang menyebabkan kita melihat bulan selalu dari sisi yang sama. Bulan mendapatkan pantulan cahaya dari matahari sama seperti bumi. Jadi, bagian dari bulan yang kita lihat bersinar pada saat malam di bumi merupakan sisi siang hari pada bulan. 2. Lebih kecil dibandingkan benua Asia. Luas permukaan bulan adalah 37,9 juta kilometer persegi. Sedangkan luas permukaan Asia adalah 44,4 juta kilometer persegi. Dengan demikian, luas seluruh permukaan bulan sebenarnya lebih kecil dibandingkan benua Asia. Bulan tidak memiliki atmosfer. Bulan tidak memiliki atmosfer seperti bumi. Atmosfer pada bumi berfungsi untuk menjaga suhu tetap teratur, melindungi dari meteorit dan angin matahari, serta menyebabkan langit tampak biru di siang hari. Sedangkan bulan tidak memiliki atmosfer semacam ini dan lebih terlihat seperti ruang hampa. Di sana suhu berubah secara drastis dari sangat panas ke dingin dan kembali dengan sangat cepat, tidak ada suara, dan langit selalu terlihat hitam. 4. Tidak ada astronot yang berjalan di permukaan bulan sejak tahun 1972. Orang terakhir yang berjalan di bulan adalah American Jim Cernan pada tahun 1972 dalam misi Apollo 17 National Aeronautics and Space Administration, NASA. Sejak itu, misi-misi ke bulan hanya dilakukan dengan kendaraan robotik yang dikendalikan dari